Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggir, minggir, minggir. Ya, pada kali ini saya mau menjual ini mobil Daihatsu. Wih, wanrong teman ke mobilnya ya. Waduh, ini Daihatsu Verosa. Verosa tahun 94. Gagah ke mobilnya, sangar, ganteng. Panas tengkono kaya kan lah. Ya, saya cocokin dulu mobilnya ya. Bagian sini ya cukup tipis. Pintunya ini dempul. Sini dempul tipis. Ininya kaleng. Ya, ininya belakangnya ini kaleng. Breng. Ini tipis. Yang sini dempul. Dempul tipis. Ini tipis, kapnya kaleng, kapnya masih tipis, talangan airnya butuh muter, talangan air masih nitik, ya. Sekarang saya membahas bagian belakangnya dulu. Ini di bagian belakangnya ada wadah ban serep, tapi ini ban serepnya nggak ada. Bumper belakang ini variasi custom, ada cantolannya. Ini ya, bumper modif, knalpot herder, knalpot racing, suaranya ngor-ngor ya. Ini untuk ban bagian kiri belakang itu masih lumayan, pelek Racing Cobra. Ini bagian samping ada ininya. Ini ada footstep. Ini bagian ban depan kiri kayak gini ya. Lumatung. Ininya agak tipis. Ini pelek Racing Cobra. Ini untuk bumper depannya variasi modif custom. Untuk ban yang depan kanan, ini bagian belakang kanan masih bagus. Untuk bagian atasnya itu ada apa, gue rough rack variasi ya. Ini untuk bagian jok belakang itu sudah dibikin hadap depan, ada speakernya itu bunyi. Ini variasinya, tutup kembali. Ya, ini untuk bagian depannya, ini joknya ya dibungkus. Jok depan itu masih orisinil, tapi ini bungkusnya sudah pada bedah. Ini ada konsol box. Ini joknya masih orisinil ya. Joknya masih, yang belakang itu masih rapi, ada lampunya itu menyala, ininya nggak nyala, ini menyala. Dashboard, dashboard, waduh silo panas. Dashboardnya ini cukup rapi, sudah ditambahi dengan panel kayu. Audio tip, ini speaker-speaker. Ada sepur. Ini ada laci. AC-nya itu kurang dingin. AC-nya nyala tapi kurang dingin. Ya, ini untuk bagian backlightingnya kayak gini ya. Untuk sasis-sasis bagus, mesinnya juga bagus, lantai aman. Sekarang saya mau menghidupkan mesin. Bokapnya itu dibuka dulu. Set. Ya, ini saya mau menghidupkan mesin. Wah, set. Mesinnya halus, bagus. Oh, set.
Oh, sip, mesin bagus, sehat, bertenaga 1600 cc. Yo guys, wih, wes, suaranya itu menggelegar, mantap. Ya, bagi yang berminat mobil ini, saya jual dengan harga 39 juta. Surat-surat lengkap pajak hidup. Daihatsu Verosa tahun 94. Wis, jangan lupa di-follow Instagramnya Bineka Motor Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.